satu-satu siapa yang ada di sini? Oke, saya kenalkan dulu mungkin ya. Pertama bapak aliennya dulu, apa aliennya dulu? Kamu di sini, ada mau nggak mau? Hai, alhamdulillah. Banyak yang Rijana dari Inggris juga. Wah, udah langsung coret-coret beliau ya. Ini dua model. Ada siapa aja? Kayak bapak ini. Sama aja deh. Ardi, Ardi, Salati dan juga kan dibanding dengan Ardi banding Kang Opi. Ya. Ya, ini tadi sudah dikasih tahu beberapa bidangnya, ya beberapa hal yang dikerjakan oleh mereka seperti apa. Namun sebelum kita ngobrol sama mereka semua, kita ngobrolnya sama dekotnya aja dulu di sini ya. Kan Arigen Art Alien ini tuh udah berdiri berapa lama sih kalau boleh tahu? Ah, kalau berdiri untuk berapa lama? Berangkat dari nongkrong-nongkrong dulu. Nongkrong-nongkrong dulu. Ini aja. Kebetulan. Naik nasdan itu. Pertama para seniman ini nongkrong-nongkrong. Jadi pas kebetulan juga aku dari Kentate dan suka tarinya. Tapi yang datang-datangnya juga para seniman. Para seniman. Dengan Pak Wi Prabu, Mewi, Mang Seno, semua. Akhirnya kita bersepakat kita cari model baru yuk katanya. Karena kita mungkin bisa dibilang. Gimana caranya para seniman itu bisa gabung. Sementara ini seniman ini biasanya di kota-kotakan, apalagi ya, dari akademis dan non akademis. Betul. Sudah ada perbedaan. Nah, sekarang insya Allah juga di sini kita bisa membaurkan yang non akademis dan akademis. Akademisnya. Insya Allah ke situ. Okay. Nah, keduanya para seniman itu biasanya egonya tinggi. Makanya dari di sini ya. Kita bentuk dari empat unsur. Seni musik, seni gerak. Ini seni bentuk dan seni suara. Kita bawakan di sini dan kebetulan juga akhirnya di sini bersepakat, ayo kita buat para seniman di sini. Tapi khususnya kita menciptakan bukan plagiatis. Menciptakan bukan plagiat. Ya. Seperti kita ketahui Kota Bandung adalah kota dengan industri kreatif, banyak sekali orang-orang kreatif yang bermunculan dari Kota Bandung dan ditiru hasilnya oleh orang lain. Ya. Nah di sini pencipta ya. Ya. Di sini kita sepakat bahwa Bandung itu biasanya gaya kapayan ya, dia ide-idenya gede, tinggi, setelah menciptakan, udah di sana dan penyelenggaranya biasanya kalau orang lain. Dan yang paten sama kota-kota lain, maksudnya kalau makanya, ya duplikat. Makanya kita sendiri disengaja di sini, insya Allah dari Ken saat ini dengan para seniman yang edan-edannya, kelas gede-nya dia pencetak. Rekor semua, rekor dunia ada, rekor nasional ada, kita gabung kolaborasi. Semuanya semua ini teh ya. Nah di sini mudah-mudahan jadi pencipta, pelaksana dan penyelenggara di sini. Nah ditunjuklah di sini siapa sih setelah bahasa di sini seniman ini mungkin bahasa biasa, tapi kita membuat bahasa yang lebih gila lagi yaitu para alien di sini. Para alien. Ya. Sebutnya para alien. Para alien. Terus keduanya juga. Kebenaran ya. Berarti kan mesti ada bapak alien ya. Ada bapaknya. Bapak aliennya. Ini orang gila. Di zoom boleh dilihat bapak alien. Bapak alien dah. Namanya Wi Prabu. Wi Prabu. Dia selalu menciptakan alat-alat musik juga. Jadi bidang musik ya? Iya, bidang musik. Alat-alat musik yang aneh-aneh dari apa? Aqua dari mana tapi enakin. Oh, jadi lebihnya barang-barang bekas gitu ya. Bisa bikin sesuatu deh oleh prestasinya juga banyak, semua orang juga prestasinya banyak, terus keduanya juga mungkin musiknya juga yang lebih gila lagi. Apa itu ya? Ya itu nabrakin musik A dengan B, nabrakin tapi jadi enakin. Keroncong sama jazz misalnya gitu ya. Misalnya bisa gitu, enggak tahu jadi apa. Terus Susentono juga dari Outsider-nya ini edan juga. Dia bisa menciptakan lukisan-lukisan, terus karyanya juga banyak ya. Lukisan. Ya karena mungkin selama ini taunya Ken itu identik sama tato saja, ternyata tidak ya. Ya. Banyak semua. Makanya insya Allah Ken juga dengan adanya ini pengen belajar lukisan belajar musik Oke. Okay. Itu sebaliknya semua. Nah, kita berkesenian di sini, seni patungnya ada. Ada semua ya. Yang kita belajar semua. Oke. Selanjutnya ada siapa lagi? Yang Rijana juga, sama sini pelukis juga. Emang rada gila-gila juga. Iya. Orangnya diam. Betul, ini dibilang gila karena beberapa menit yang lalu masih kosong, masih polos ini. Sekarang sudah jadi begini. Mudah-mudahan nanti bisa ngobrol ya. Siap. Malu, oh, malu dan cukup senyum caranya. Negara biasanya ini yang suka masak juga. Seksi catering ini, Pak ya. Dia punya skill juga untuk ke kamar. Wah, luar baju hijaman ya. Nah, ini pemirsa boleh dilihat di sebelah ujung sini. Ini ada apa namanya dessert di gambarnya ini studio Bandung TV ya, kantornya Bandung TV itu dibuat sama ibu yang cantik ini karena kalau misalnya bikin baju di dia tadi saya sempat ngobrol-ngobrol ya, mau ayam model lusarwa jingu saya bikin. Cinta, ini keunikannya karena beliau katanya pakai di baju dipakai dulu
maksud dilukis gitu. Nah, hecek bisa. Nah. Selanjutnya ada siapa lagi? Kosilip, Kosilip namanya Koko, nah. Kosilip dia. Kosilip. Ilmuwan kalau di Donald Bebek Langling Long. Dia bisa menciptakan segala sesuatunya. Jadi kebutuhan-kebutuhan kita seperti misalnya kayak game body painting di sini. Ini kita kurang kental, kurang enak. Chatnya gitu, ya, apanya beliau yang buat? Ya, semuanya ya kan painting. Berikut kayak misalnya buat chat para studio kita kan aneh-aneh. Kurang chatnya pengen warna apa? Oh oke. Okay. Oh no, ini profesornya karena mungkin orang kalau mau ngelukis beli yang udah jadi dari di bar atau mungkin dari tempat-tempat yang jual cat khusus kalau beliau langsung bikin sendiri ya. Nah ini kebedaan bedanya Ken ini. Di sini dari Ken Tato ya mudah-mudahan kita mau mengusung kebudayaan. Ya sementara ini Ken bukan gitu ya. Tato modern. Mau kebudayaan Insya Allah Mentawai. Oke. Mentawai. Budaya Indonesia. Angkat ke luar negeri pas kebetulan juga. Tiket saat ini udah beberapa kali mengusung apa acara-acara seperti gimana Pawe gimana yang diacara tiket Pawe ini BLF ya Bandung Lab Festival Orkes Tradisi dan Oratorium Kolosal ya terus rencana Asia Afrika juga nanti ya tanggal 13 ini kita juga bikin ulang tahun Bandung juga kelola sama kita semua dari Asia Afrika. Alien. Ya, Pak Wali Kota alhamdulillah ya. Seniman semua gitu. Kita akan menyumbang. Ya. Menyumbangkan apa karya kita menjadi satu bentuk rekor. Dan oke, sambil lihat sana dong. Oh ya. Siap. Biar kelihatan jenggotnya. Karena kalau pikir kayak Amroji. Oh. Jadi. Seperti itu kita akan para alien ini akan menyumbangkan. Ya. Tidak. Cakrek. Ya dan Muri ya. Muri. Diberikan kepada pemerintah Kota Bandung itu. Oh, tanggal 27 September. Ya. Oh ya, tanggal 13 juga para alien alien juga. San. Tapi ulah panas nih. Ya. Jadi seperti itu. Kita sebenarnya seniman ataupun artis, ada juga kan di sini seniman dati. Sudah jenuh dengan pakem-pakem aturan-aturan seni ataupun artis. Jadi kita menjadi alien itu seperti itu. Jadi alien yang mencari kitab suci. Yang tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis dan tidak tertulis. Yang tidak tertulis ya. Kalau yang tertulis sudah biasa ya. Menuju ke barat seperti di Sutong Samcong ya. Ini pemirsa kalau misalnya Anda datang ke sini ya, ini sebenarnya garasi ya, ini garasi tapi di sebelah seperti galeri ya. Di sebelah kiri saya di sini adalah hasil-hasilnya bisa dilihat ya. Ini ada keluarga saya kok ada di sini ya. Terus juga lukisan-lukisan lain ya. Seperti yang di belakang baru coret-coret beberapa menit yang lalu sudah berwarna dari kertas putih ya. Kemudian di ujung sana seorang wanita cantik sedang melukis-lukis kaos ya. Ini menemukan mereka dari mana nih bisa sampai akhirnya menemukan orang-orang hebat ini? Sebetulnya aku tidak mencari di sini. Tetap kita ada sambungannya hablu minallah hablu minannas. Ternyata mungkin yang kita cari mungkin sesuatu kepentingan semua. Tapi alhamdulillah di sini datang dengan sendirinya. Semua kita berangkat bareng keluarlah energi dan akhirnya kita sepakat bahwa ini adalah kiriman yang di atas. Ya Tuhan kita ada di sini, ya tidak ada kepentingan tapi ada kebutuhan di sini. Kalau kita mencari pasti ada kepentingan. Betul. Dan alhamdulillah di sini kita nggak perlu orang juara gitu. Tapi kita perlu orang yang edan, hebat. Dan mungkin saya tadi lebih banyak bagus. Betul. Ya. Berprestasi. Saya lebih tertarik dengan kata-katanya beliau tadi bahwa kita harus menciptakan ya. Kemudian juga menyelenggarakan sendiri gitu kan ya. Nah mungkin banyak selama ini para seniman dalam tanda kutip di sini mereka menjiplak hasil atau plagiat dari hasil-hasil orang lain. Ya. Nah sebenarnya untuk Kang Ken sendiri kalau misalnya karyanya dijiplak orang seneng nggak sih? Ya sebetulnya asik-asik saja ya. Tapi dalam hati kecilnya mah aduh. Sih katanya jangan sorangan gitu ya. Nah ini tadi beberapa bidang yang dibawahnya ada bidang musik, kemudian bentuk, gerak, dan juga suara ya. Tadi sudah musik disampaikan ya rencana kita ada dua bentuk ya.
old school dan new school. Musik yang old school ada, yang new school juga new school ada. Pelukis yang old school dan new school juga ada. Tato yang old school dan new school juga ada. Okay. Terus nah, kebetulan di sini nggak ada orang patung. Tapi mudah-mudahan nanti ada jalan di sini. Terus itu juga old school dan new school. Terus teater juga nanti old school dan new school. Oh, ada teater juga ya? Ada. Jadi seni gerakan. Oke. Jadi kita combine semua di sini. Dan biasanya kalau ada yang mau, kita juga bisa mengusung putusan-putusan pengen maju, kita buat rekor, kita talent-talent yang edannya untuk mengusung seniman itu. Nah, ini kan di sini berkumpul para seniman-seniman semua ya. Kalau misalnya di rumah banyak bakat-bakat terpendam yang mereka pengen mengasah bakatnya di bidang ya seni lukis, seni musik dan lain sebagainya. Apakah dari Ken Art Alien-nya sendiri memang membuka pelatihan atau mungkin sok yang mau gabung sini lah orang diajar bareng atau mungkin gimana nih? Ya insya Allah dari kita juga sepakat untuk sosialnya nanti. Sosialnya mungkin kita ada sekolahnya emang Seno ya, ada sekolah-sekolahnya lukisan apa yang oke, okay, yang kita amalnya ada, yang benar-benar logikanya ada dalam arti kata yang bayarnya ada, terus yang amalnya ada, jadi kita tidak selalu untuk profesional subsidi A. Subsidi silang. Nah ini kan tadi sudah dari bidang musik, selanjutnya dari Kang Seno nih, dari Art Rider nih, boleh ini jelasin bidang yang di bawahnya? Ya, kalau saya sih masih bergelut di seni rupa khususnya seni lukis ya, Pak ini. Cuma dalam kesempatan ini saya lebih mengangkat sisi energinya, sisi energi atau sisi ekspresinya dari rupa itu sendiri ya. Kalau yang sebetulnya basic seni lukis saya itu realis seperti juga Mang Ian. Mang Ian ini ya. Ya, Mang Ian juga realis, super realis bahkan kalau dilihat karyanya itu. Nah, kalau saya sekarang itu lebih ke ekspresi, energi dan aura. Aura ekspresinya gitu. Seperti waktu ketika saya kolaborasi dengan Ken-Ken ya, dengan Ken-Ken di Das Cafe bikin rekor, kita melukis suasana. Melukis suasana di situ ada beberapa performan ya. Salah satunya ada tato, ada yang nyanyi, ada yang bermain ular. Nah, kita di situ melukis suasana yang ada di situ. Kita bukan mengambil visualnya, tapi lebih ke energinya divisualkan dalam bentuk garis, dalam bentuk warna, dalam bentuk gerakan. Hasilnya seperti yang ini ya. Karyanya yang ini yang ini. Itu yang rekor, yang itu satu durasi lagu kita kerjakan dalam waktu 4 menit 4 detik ini bersama Mang Ken ya. Luar biasa itu. 4 menit 40 detik. 4 gitu ya, 4 menit 40 detik. Ini kita bukan, ini mungkin kalau dilihat ini lebih ke ekspresionisme ya. Cuman ekspresionisme dalam hal ini spirit. Nah, yang saya ingin angkat ini di Ken Art ini lebih ke lukisan yang memberikan spirit. Ya, semangat ya. Nah, lebih ke private lagi. Mungkin satu orang, one person one artwork, saya bilang gitu ya. Satu orang penikmat atau satu orang lukisan, satu buah lukisan untuk satu orang saja. Untuk satu orang saja. Itu yang lebih spesifiknya. Tapi tidak berarti kita juga enggak melukis yang lain gitu ya. Tapi yang spesialnya itu. Seperti juga Mang Ken-Ken, dia mentato satu orang ya satu rupa, tidak akan melakukan lagi gambar yang sama gitu loh. Nah itu, nah Mang Uwi juga sama, menciptakan musik untuk satu event ya satu itu aransemen, satu komposisi, satu bentuk gitu. Itu yang ingin kita angkat di sini ya. Mungkin satu lagi, ini saya tertarik sama sosok yang di ujung sini, ini adalah hijab ya. Painter atau painting ya, painter ya, painternya, karena udah painternya nanti yang hasilnya hijab paintingnya. Ini kenapa bisa terinspirasi membuat sebuah desain hijab yang berbeda yaitu dilukis? Kalau sekarang kalau sekarang tuh kayak body painting kan rata-rata harus ya gayanya seperti itulah. Model sekarang yang berhijab kan banyak tuh. Pengen dong sekali-kali pakai di painting, tapi kok pengen gimana? Ya, kalau gitu hijab painter aja, pakai baju seluruhan, ada yang gitu aja. Jadi konsepnya adalah bajunya dilukis, kalau dipakai itu udah berbeda model atau gimana? Otomatis mereka memakai pakaian. Jadi pakai pakaian dulu. Pakaian dulu,
ya, langsung lukis dari kerudung sampai ke bawahnya, sampai ke seterusnya. Enggak akan sama, yakin itu. tergantung kalau memang ada konsep yang harus seperti diminta, kita lakukan yang seperti diminta. Kalau secara itu keren, mesti masak juga ya Bu ya, ya buat anak-anak itu. Kita ya, ya buat ini ibu dari anak-anak koki. Oke, model di sini ya. Nah, ya ini tadi juga ini gimana? Kang Yan juga ya. Ya ini gimana ya, saya mencoba bergabung sama apa yang art ya. Awal maunya sih sendiri berkarya gitu kan, di rumah inspirasi sendiri, tapi di sini saya sangat tertarik bergabung bersama Ken Art. Dari biasanya seni lukis itu dari seni lihat, sekarang jadi seni pertunjukan. Jadi buat apa acara-acara outdoor kayak itu saya mencobalah gitu. Di situ visinya saya tertarik sekali gitu, mengasah apa dan bertemulah sama mereka banyak ya. Jadi sejak kawin gitu ya, akhirnya bertemu sama orang-orang hebat. Oke, ini pengen pemalu asalnya ya. Oke, sebenarnya pengen banget ngobrol lebih dekat lagi dengan mereka, tapi sayang sekali mungkin durasi sudah tidak mencukupi. Penciptanya oke sedikit saja ya, mungkin penciptanya untuk bahannya sendiri ini bikin bahan dari mana, kemudian juga untuk cat-catnya sendiri buat sendiri gitu atau gimana? Ya semua kita buat sendiri sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak mau sama dengan yang lain? Oh enggak. Oh, harus ada lebihnya dong. Nah, segala ya, sesuatu menciptakan, ya? Makanya menciptakan itu harus ada lebih. Ya sudah beberapa tahun kita berkecimpung di dunia. Jadi ini khusus untuk Ken ya? Ken Art. Ken Art gitu. Makanya kan kita semua di sini ini berkumpul orang yang punya rekor. Ini jadi oke, pokoknya bahan baku apa segala macam beliau lah ya. Mula-mula saya menciptakan semen warna yang pertama di Indonesia itu adalah saya sendiri. Kedua, yang mungkin ada beberapa bagian yang ciptaan saya itu untuk apa, pembersih mobil maupun seperti alat poles mobil, untuk interiornya sampai ke cat lukis, kanvas semua, kuas pun juga kita buat sendiri. Ya sesuai dengan saudara Ken yang tadi barusan dibicarakan itu, kalau ada event itu nggak aneh, mendadak gitu, dadakan semua. Dadakan tapi karena sudah subuh ya, jadi ya. sudah santai malah ya. Acara ini lah, cuma 2 jam ya. Bikin langsung. Kalau kita ngambil ngahayat yang lain-lain lama. Hese. Gitu, ya. Kalau ini udah langsung langlinglung. Langlinglung suhunya langsung. Siap cepat dan saji. Langsung cepat dan saji. Balap-balap lagi cepat saji. Baik, pemirsa, senang sekali. Sebenarnya saya pengen banyak sekali yang dibahas dari rekan-rekan seniman luar biasa dari Ken Art Alien ini. Namun sayang sekali mungkin perjumpaan kita harus segera berakhir. Kalau ada yang pengen lebih dekat atau pengen lihat langsung karya-karyanya, boleh kasih tahu eventnya dan juga media sosial yang bisa di-search. Ya, mungkin beberapa event kita sekarang alhamdulillah udah rada padat ya. Khususnya kayak ada pengusaha-pengusaha apa kita angkat buat rekor-rekornya. Terus buat pemerintahan juga ada ya, khususnya ini Mang Wi nih, pelopornya nih, Bapak Alien ini kayak buat di Asia Afrika nanti ya, Pak Wi ya. Tanggal 13 ya, Asia Afrika ditutup nih sama ini nih, Bapak Alien kita. Oh jadi Asia Afrika ditutup tadi ya? Iya, ini orang gila. Ini ya, Asia Afrika ditutup sama ini, kita bikin event, nanti beberapa berulang-ulang ya tiap minggu ya, kita bikin event ya, mudah-mudahan kita jumpa lagi di situ terus. Setiap event kita datang terus. Dan juga ulang tahun Kota Bandung. Dan ya? Ulang tahun Kota Bandung yang lebih big bangnya ya. Nanti mudah-mudahan ulang tahun planet Pluto. Oke, kita kesana ya, kita goyangin ya. Mas, tapi kita singgah ke matahari dulu ya, Bapak Alien. Ini dari sosial media udah cari ya. Chat art lah ya. Ya. Alien sedikitnya kalau kita pengen tahu lebih dalam lagi mengenai hasil-hasil karyanya, kemudian juga event-event seperti apa. Ya, sementara ini websitenya belum, kita lagi ngerancang, mungkin di Facebook ya, mungkin dari Ken Tato, terus Seno ya. Itu, Ken Art udah ada di Facebooknya, pasti udah ada. Sudah ada semuanya. Oke, baik pemirsa, tunggu saja karya-karya mereka nanti di beberapa event kedepannya, lebih dekat lagi dengan mereka. Silakan Anda searching di jejaring sosial atau media sosial yang bisa Anda temui tentunya. Hatur nuwun, saudara. Ulang tahun Bandung apa nanti? Festival.
Bandung Festival dong kali ya. Nah, Luar Bandung Festival Barok Alien luar biasa. Kan itu beriring kali Alien di Bruto datang aja ke sana ya. Bisa terima kasih dan saya kembalikan lagi Halo Bandung ke rekan-rekan saya di studio ada Dina dan juga Santi. Dadah. Terima kasih loh Al atas informasinya dengan Ken Tattoo Aliens. Betul. Ya. Semoga ini memberikan aktivitas baru Anda jika lo pengen bikin tato ataupun ingin bisa melukis, bisa bergabung dengan komunitas tersebut. Dan ini adalah akhir perjumpaan kita untuk edisi hari ini. Semoga informasi yang kita berikan ini adalah semua yang bermanfaat untuk Anda. Dan untuk itu saya Krisanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya saya Dina Kristina dan juga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas atensi Anda dan tentunya juga selamat hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Halo Bandung. Halo.